Okey, kita tengok soalan nombor 1 ni, iaitu latihan kendiri 1.4. Dalam setiap rajah berikut, hitung perimeter ya, dalam sentimeter kawasan yang belorek. Okey, perimeter bermaksud yang A ni kita tengok, mesti kita campurkan lengkuk A, B, and then campurkan B, D, and then campurkan lengkuk D ke C, and then campur semula dia punya C ke A. Itu perimeter lah. So iaitu kita campurkan lengkuk lengkuk daripada A ke B, and then kita tambahkan B, D, and then kita tambahkan lengkuk lengkuk D, C. Cikgu sengaja tuliskan ikut ikut rotation gitu je, sebenarnya ikut objek ya, CD ya, tapi tak kisahlah. And then kita tambahkan dengan C ke A. Macam tu ya. So lengkuk ni kalau kita belajar, kita dah belajar dalam math, iaitu lengkuk dia ada darjah tu, iaitu ini adalah 110 per dengan 360. Kita darabkan dengan 2 pi g iaitu 2 pi g. G kita jejari lah, jejari yang bulatan daripada A ke B ni adalah bulatan kecil tu, iaitu dia, G dia adalah 4. Ok, campurkan dengan B ke D. B ke D kalau kita tengok tu adalah 5. Kemudian kita campurkan lengkuk ni, lengkuk atas tu. Ok, so sekarang ni cikgu, ini cikgu sengaja tuliskan. Ini adalah formula yang kita pernah belajar dalam math. Ini yang kita akan belajar dalam math, math. Iaitu rumus untuk apa, lengkuk adalah G theta, di mana theta ni dalam radian. Okay, so G kita yang besar ni adalah 9, and then kita darabkan dengan radian. Sudut dia bagi adalah dalam degree, dalam darjah. Jadi apa perlu kita buat adalah kita kena convert kepada radian. So dalam radian pula, kita, dalam satu bulatan ada 360 darjah. Okey, buat satu bulatan. Dalam satu bulatan juga, kalau dalam radian, kita nak ingat adalah 2 pi radian. 2 pi 2 pi lah. Kalau cikgu ngajar, cikgu selalu cakap 2 pi lah. Square ada 2 pi. Okey. So nak tukar darjah kepada radian bermaksud satu darjah 360 pergi ke sebelah akan jadi divide. Ya, dalam radian. Ni dalam darjah. Jadi bermaksud ini radian. Satu radian bersama dengan 2 pi per dengan 360 darjah ni, kita ini boleh potong lah iaitu 2 dengan ni dapat 180. Nah, 2 pi radian. Okey. So untuk tukar darjah. Okey, ni darjah ni. So untuk tukar darjah bermaksud kita just 180. Sudut bukaan dia tadi adalah 110. Darab dia dengan pi per 180. Dapat radian. Ni dalam radian dah. Nah, itu dia ya, iaitu J theta. So dapat lengkuk DC. Ada satu last kali kita tambahlah dengan C ke A. C ke A itu adalah 5. Okey, itu je. Kita solvekanlah. Solvekan. And then ini cikgu sengaja tak tukar kan.
kepada radian. Kalau nak tukar radian sama juga yang ni, semua ni kita buat macam ni je, tukar radian. Tekan calculator kita dapat answer. Okey. Yang B. Okey. Yang B tu sama, iaitu kita nak dapatkan yang bulatan tu, kita just iaitu daripada mula daripada A lah, A ke B iaitu lengkuk ya. A ke C, A, B. Cikgu kadang-kadang cikgu tulis arc sahaja tu, arc dalam bahasa Inggeris ya, iaitu lengkuk. Jadi tulis arc ni pendek sikit ya, cikgu malah nak tulis panjang-panjang tu. Okay, and then tambahkan dengan B ke D, BD, and then kita tambahkan dengan arc DC, and then kita tambahkan dengan C ke A. Okay, nanti akan datang kalau cikgu tuliskan itu, cikgu ikut abjad ya, iaitu arc CD, and then panjang ni adalah A C. Tulis dia ikut susunan abjad sebenarnya dalam standard ya. Ya, tapi cikgu sengaja tulis macam ni supaya kita nampaklah kita daripada sini ke sini, B ke ni, and then D ke C, and then C ke D. Itu kita nak saja nak roundkan dia complete. Okay, so AC ni kita just pakai A ke C, kita tak ada sudut. Bila kita tak ada sudut, kita kena workout sikit lah ya, iaitu sini kita tahu berapa panjang ni, tapi kita tahu panjang ni. Dia panjang C ke D ni adalah S. S tu adalah dia punya lengkuk, lengkuk yang besar ni untuk sektor yang besar. Okey, yang tu jadi kita kita dari S sama jadi dengan G theta, iaitu S tadi adalah 3, G kita tahu iaitu sektor besar adalah 4, dan kita akan dapatlah theta dalam radian. Jadi 4 pergi sebelah akan jadi divide, so dapatlah 3 per 4 radian, iaitu theta tu ya, iaitu bukan sudut. Jadi kita boleh teruskanlah kita punya workout kita ni. So kita boleh dapatkan arc AC tu, formula dia adalah J theta. So J kita untuk sektor yang pendek ni adalah 3, dia punya angle dia adalah 3 per 4 radian. So 3, yang ni pula adalah 3 per 4 radian. Dalam pengiraan tak nak tulis radian ni pun dulu tak apa ya. Nanti kita nak tekan calculator nombor lagi senang nampak ya. Okey, tambahkan dengan B ke D. B ke D 1. Dan tambahkan dengan arc yang keluar tu kita dah bagi 3, tak payah kita buat rumus. And then yang last kali tu 1. Itu je. Kita tekan calculator, kita dapatlah dia punya dia punya ukur lilit, lilitan bulatan yang itu. Okay, yang C. Yang C kita nak cari ini bulatan tu yang berlorik tu. So daripada kita tuliskan dia punya ini dulu. So kita ukur lilit tu daripada A ke C, and then kita tambahkan C ke O, sorry, C ke B je sebab nak berlorik je yang warna purple tu ya. C ke B, and then satu lagi kita tambahkan lengkuk, iaitu lengkuk B ke A Okay.
So ni kita ada ukuran tadi, iaitu oh tak ada ukuran ya. Okey. So kita tak ada ukuran ni, kita ada sudut. Jadi kita gunakan trigonometri, iaitu dalam satu segitiga opposite ya, bertentang per dengan sebelah. Bertentang per sebelah adalah tangent ya, iaitu tangent kepada tangent 0.5 radian sama dengan bertentang dia adalah 10 per dengan AC sebelah. Jadi dapatlah AC. AC sama dengan ini pergi sebelah, jadi darab dah silang je, 10 bagi dengan tangent 0.5 radian. Okey. Ini kita tekan kalkulator elok-elok So sebab dia dalam radian, jadi mod kalkulator kita, kita kena tukar dalam bentuk radian ya. Okey, ini dia RAD, radian. Ni degree DEG, ni radian. So kita pilih nombor 2, kita kira dalam radian. Jadi kita just tekan je 10 bahagi kenangan tangent 0.5. sama juga. Jadi kita dah dapat dah, iaitu panjang A ke C adalah 18.3049. Okay. So itu dia A ke C. Okay, untuk dapatkan daripada C ke O, C ke B pula, jadi kita kena carikan O ke C dulu, iaitu dia punya hypotenuse untuk segitiga ni. Boleh pakai teorem Pythagoras ataupun kita just gunakan trigonometri je. Kita boleh pakai iaitu sebelah per dengan hypotenuse, iaitu cos ya. Itu kita guna cos, cos 0.5 radian sama dengan cos adalah sebelah, sebelah adalah 183.049 perkenangan perkenangan C ke O. Dan tekan kalkulator, kita dapatlah C O. And then daripada situ pula, kita dapat CO tadi, kita dah dapatkan C ke B sahaja, kita jatuh tolak je lah. CB sama dengan CO tolak dengan radius, iaitu jejari dia tadi Jadi kita dapatlah CB. Jadi untuk dapatkan parameter dia, kita just campur je, iaitu campurkan AC, campurkan CB, and then kirakan arc. Itu kirakan lengkuk AB tadi, boleh kiralah yang memang cikgu tunjukkan ke atas ni tadi ya. Cikgu agak boleh membantu tu ya. Ada apa-apa itulah ya, just message itu ada komen kat bawah. So okey, kita tengok soalan berikut.